Wali Kota Samarinda Haji Seri Jaang bersama dinas OPD terkait yakni Kepala Dinas PUPR Heru Mardanus, Kepala Bapeda Samarinda Asli Nuryadin, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dadang Erlangga serta anggota DPRD Kota Samarinda hadir dalam kunjungan tersebut. Kunjungan Wali Kota Samarinda Haji Seri Jaang dalam rangka melihat secara langsung dari laporan warga masyarakat Kelurahan Loa Bakung, Jalan Padat Karya, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda, atas akses jalan warga yang belum mendapat perbaikan dari Pemkot Samarinda. Hal ini setelah Wali Kota mendapat laporan warga melalui akun Facebooknya. Beberapa hari yang lalu, Haji Seri Jaang langsung menemui warganya dan sekaligus memerintahkan Dinas PUPR Kota Samarinda untuk segera mengalokasikan anggaran atas perbaikan jalan tersebut. Tapi saya minta secara suam lola parit ini dipelihara. Tidak ada alat itu, yang kami dibuka. Karena tadi pikiran, supaya lebih panjang, bisa bermanfaat banyak. Tadi kita rencana untuk di apa? Agregat aja, tapi kan informasi kalau ini meluap, hilang, sama aja kita membuang-buang 900 juta kan. Jadi itulah, sampaikan, insyaallah aku sudah merespon juga, cuman saya kan tak tahu hitungan. Kenapa Hero lapor kepada saya, Pak bisa 600 meter. Pak, aku bilang 600 meter, tinggal sedikit aja lagi. Tinggal 700. Ya kan, berarti kurang lebih 2 M, selesai ya. Sudah. Tahu kan beda informasinya. Haji Seri Jaang dalam kunjungannya ini membuat sejuk warga Kelurahan Loa Bakung. Dikarenakan warga langsung mendengar sendiri atas pengakuan orang nomor satu di Samarinda ini, berjanji akan segera merealisasikan pembangunan jalan seminisasi sepanjang 1.500 meter dengan alokasi anggaran kurang lebih 900 juta rupiah. Ya, jadi gini, saya meninjau ini, karena kemarin kan saya lihat di media sosial, tapi itulah bagus juga itu sebagai kontrol. Karena kalau tidak muncul di media sosial, saya kira ini sudah selesai. Karena beberapa tokoh masyarakat waktu itu ada ibu juga datang ketemu saya 2015 di rumah jabatan waktu itu. Kita ngobrol panjang, mau aja pada bawa proposal, saya tidak lanjut ke intansi teknis. Sehingga pada saat saya dapat informasi bahwa ini belum selesai dan masyarakat ada gotong royong membuatkan jalur ini, saya kemarin tuh marah. Mungkin kalau dilihat di WA saya ke pejabat-pejabat tuh gak enak tuh, nadanya gak enak lah gitu. Sebenarnya artinya bahwa saya merasa bahwa instansi teknis saya tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh wali kota. Karena waktu itu saya udah janji dari SDN 2 mengatakan akan dimasukkan anggaran 2 BPD Perubahan. Setelah itu saya dapat laporan lagi di media sosial bahwa anggarannya ada untuk 600 meter. Lalu saya pikir kalau 600 meter kurang lebih 1 kilo lebih, berarti insya Allah di APBD Perubahan ini saya bisa menyelesaikan ini. Tambah sedikit ya? Ya, tambah sedikit pikirannya gitu. Saya kan nggak tahu hitungannya. Ternyata informasi ini dibuat dengan ketebalan 20 cm. Ya mungkin untuk jalur kendaraan berat dan lain sebagainya. Dengan anggaran yang ada hampir 1 M itu hanya mampu membuat 150 meter. Walaupun Pak Heru tadi mengatakan ya 600 meter itu di agregat aja, tapi informasi sudah berapa rate sudah hilang di sini ya, ada gundul, ada tambang apa macam ya. Nah, sehingga sambil kita pelihara ini, saya minta parit ini dipelihara. Nah, kita kan ada alat bagaimana mereka kerja, sehingga ini partisipasi masyarakat ini tidak hilang gitu, nanti rusak apa macam juga jadi masalah kan. Nanti saya melihat di APBD Perubahan kita masukkan lagi anggaran berapa ratus meter dan lain sebagainya, nanti saya mau lihat. Makanya ini sambil jalan karena saya mau ninjau lagi apakah di sini harus membuat 20 meter 20 cm gitu loh, tebalnya tuh 20 cm. Kalau 20 cm itu kan kayak jalan utama itu. Kemudian dari Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda, Heru Mardanus, juga menuturkan kepada wartawan Gerakan Aktif TV bahwa pihaknya segera akan melelang proyek jalan seminisasi tersebut dalam waktu dekat ini. Upaya pemerintah Kota Samarinda dan bersama DPRD Kota Samarinda
tetap komitmen dalam membangun ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini dengan capaian kota bertaraf metropolitan. Liputan Gerakan Aktif TV, Muhammad Rusli. Proyek ini dikerjakan mulai Sekarang masih proses lelang. Proses lelang mungkin kalau kita paling cepat satu bulan lah. Dengan berapa ratus meter dan juga anggarannya berapa? Anggaran yang tersedia ini kan sebetulnya cuma 900-an lah. Yang bisa didapat itu jarak sepanjang 150 meter dengan tebal 20 cm, nanti ada lantai kerja juga mungkin 5 cm. 60 cm naiknya. Itu lebarnya 5. Itu semenisasi, Bang? Ya, digitnya.